Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kita membahas Safety Driving Center. Safety Driving Center merupakan suatu usaha dan upaya yang dilakukan kepolisian lalu lintas bersama jajarannya untuk mendukung safer people atau safer road users. Konsep Safety Driving Center ini berkaitan dengan sekolah mengemudi, sistem uji SIM, sistem penerbitan SIM, dan juga kaitannya dengan sistem penegakan hukum, dan akan menghasilkan traffic attitude record dan demerit point system. Sekolah mengemudi atau Safety Driving Center ini digunakan untuk membantu pemerintah membangun budaya tertib, meningkatkan kualitas keselamatan, dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Tempat ini untuk berlatih atau untuk mentransformasi pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan berkendara. Nah, konteks ini tentu dilakukan untuk, yang pertama adalah untuk para pengawal, ajudan, pengemudi, VVIP dan VIP. Juga untuk belajar para instruktur sekolah mengemudi, para penguji SIM, para petugas patroli pengawalan, dan juga petugas-petugas yang berkaitan dengan kegiatan penjagaan dan pengaturan. Ini juga dilakukan untuk pengemudi profesi, untuk refreshing, untuk meningkatkan kualitas keselamatan pengetahuan dan keterampilannya, terutama angkutan umum barang maupun manusia. Juga calon pengemudi, agar mereka juga memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan, kepekaan, kepedulian akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Dan kita semua juga menyadari ini juga untuk bisa dilakukan untuk test drive, untuk pembinaan komunitas, untuk yang hobi, sehingga kita punya wadah. Dan tentu ini kaitannya dengan sistem sekolah mengemudi akan berkaitan dengan sistem pengujian SIM. Uji SIM memang dimulai dari uji yang berkaitan dengan kesehatannya, kaitannya dengan administrasi, kaitannya dengan simulasi, kaitan dengan teori, juga praktek. Nah, disinilah saling kait-mengkait, ada nilainya nanti tentu di sini. Kita melihat bahwa kondisi dan kemampuan ini setidaknya juga dilatihkan agar mereka bukan hanya terampil, tapi juga sadar, peka, dan peduli akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Nah, konteks ini nanti kaitannya dengan penerbitan SIM. Jadi, konteks yang ada pada surat izin mengemudi, ini ada chip. Ada sistem yang berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan perilaku. Maka ketika berlalu lintas dioperasionalkan, maka akan terdetek ketika pada sistem penegakan hukum, di mana pelanggaran-pelanggaran ini akan ada poinnya. Pelanggaran ringan atau pelanggaran administrasi dikenakan poin 1. Pelanggaran sedang atau pelanggaran yang berdampak kemacetan dikenakan poin 3. Dan pelanggaran berat yang berdampak kecelakaan akan dikenakan poin 5. Nah, dari konteks ini akan tercatat pada program Traffic Attitude Record atau catatan perilaku berlalu lintas. Dan ini akan dikaitkan pada program Demerit Point System atau kaitan dengan program perpanjangan SIM yang pertama tanpa uji. Ini merupakan apresiasi yang diberikan kepada pemegang SIM atau pemilik SIM apabila selama memegang SIM itu dia tidak pernah melakukan pelanggaran. Ataupun kalau pelanggaran juga tidak lebih dari 12 poinnya tadi. Nah, kaitan ini juga kaitan dengan uji ulang, yaitu diberikan kepada pemegang SIM yang menjadi pelaku atau penyebab kecelakaan. Pelanggarannya lebih dari 15 poin. Yang ketiga adalah cabut sementara. Ini kaitannya dengan putusan pengadilan, di mana yang bersangkutan mengemudikan kendaraan ugal-ugalan, siksa, kebut-kebutan, bahkan mungkin overload, yang membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain.
menggunakan narkoba atau mabuk. Ini kaitannya dengan drink driving atau keselamatan dia dalam berkendara ini. Nah, kaitannya yang selanjutnya adalah cabut seumur hidup ini juga dengan keputusan pengadilan di mana yang bersangkutan terlibat tabrak lari atau sebagai pelaku tabrak lari. Sistem-sistem ini saling terkait. Maka ketika kita mengembangkan safety driving center, kita juga melakukan suatu program untuk membangun atau melatih para master trainer dan trainer. Ini tentu akan terus dikembangkan. Semua jenis kendaraan, baik untuk roda 4 ataupun yang lebih, kendaraan khusus, kendaraan roda 2. Dan ini juga akan berkelas sampai 250cc. 250cc sampai 400cc dan 400cc ke atas. Ini semua akan kaitannya dengan pada sistem teknik dan kaitannya dengan program-program road safety. Nah, disinilah safety driving center tentu akan berkaitan dengan satu dengan lainnya. Berkaitan dengan sekolah mengemudi, kaitannya dengan sistem pengujian SIM, sistem penerbitan SIM, sistem penegakan hukum, traffic attitude record, dan demerit point system.